Akhirnya dah sampai pun bro Eben. Mana beg aku? Ini dia. Let's go. Oi, mana jalan keluar? Aduh. Hey. Ini siapa pula ni? Kamu dah lupa saya? Kamu kejap, saya lupa nama kamu apa eh? Saya Akif lah, takkan kamu lupa. Oh, Akif. Mana dapat beg ni? Saya lupalah, tertinggal pula. Oh, tertinggal. Kat dalam eh? Ada kat dalam. Okey, jap saya ambil. Kamu tak perasan ke? Saya yang bawa kau terbang ni dari tadi. Layar ke? Aduh. Pilot sebelum ni saya campak keluar. Lambat saja dia bawa. Itu nanti saya kena report polis lah macam tu. Oi. Ke tak payah? Tak payah. Okey. Mal, siapa awek-awek tu, Mal? Itulah tu, tadi pun saya terjumpa juga tu. Tak apalah, jom. Okey. By the way, kamu buat apa kat sini ya? Check dulu ni. Tak ada. Kita clean. Kita clean. Kita tengok dia orang. Clean ke tak? Okey, tak ada apa-apa. Korang nak tanya ni. Tanya apa tu? Korang nak pergi mana eh? Kip, kau nak pergi mana Kip? Aku sebenarnya aku kena invite rumah YouTuber. Kau nak pergi mana pula? Weh, samalah. Korang? Kami pun kena orang invite pun ke rumah YouTuber. Iya ke? Sama destinasi dah ni. Sama je. Tapi saya pun tak tahu kat mana. Sama lah kita orang. Jangan risau. Akif dapat ni apa? Location. Location? Wow. Ya, jap saya call Ibas jap. Ibas. Sini. Oh, yo macam tu sekali. Tu. Ibas kita dah sampai. Ini ke Ibas? Pemandu ni ada dah mabuk sikit. Okey, suruh naik. Pemanduan tu. Boleh naik Okay, jom. Cik, ini bas ke mana ni, cik? Ini ikut kamu lah nak pergi mana? Ikut sikit. Okey, boleh lah kalau macam tu. Apa kita orang nak pergi rumah YouTuber. Apa yang kamu fikir dia akan sampai? Dia ikut Macam tu sekali ya. Okey, jom. Jangan fikir nak pergi funfair sudah sekarang ni. Tak. Aduh, naik motor lah. Kita dah sampai. Semula turun. Turun sekarang. Hebatlah. Cepat. Tak payah cakap pun kan. Inilah kan rumahnya. Inilah dia. Jom kita bersapa dengan dia orang semua tu. Mal. Korang. Ya. Ini siapa dia orang ni? Tak pernah nampak pun. Tak famous rasanya ni. Entah-entah rumah YouTuber Sorry lah, saya kena invite. Saya tak kenal dia orang ni. Lagi ni. Dia datang. Apa rambut merah ni? Jom, kita bertegur siapa jom. Apa tapi sebelum tu kan, tak tanya lagi nama korang dulu. Apa ya? Siapa kan nama korang? Nama saya Kak Iva. Kak Iva. Ni seorang lagi? Nama saya Angel Zeti. Angel Zeti. Ni kebal ke? Mungkin. Mungkin. Kembar sampai dulu. Kenalkan diri sendiri, Kip. Kenalkan diri. Nama saya Akif Iskandar. Kamu pula si topi hijau? Si topi hijau. nama saya Malufi. Panggil je Mal. Yeah. Hai Akif, hai Malufi. Halo. Halo. Selamat berkenalan juga. Okey, jom kita pergi berkenalan dengan dia orang. Let's go. Okay, jom Kip. Zeti, Kak Iba. Mari. Kita kenal. Okay, jom. Hai, Assalamualaikum. Salam. Korang pun dijemput datang ke rumah content creator ni ke? Segan pula bila baru sampai ni. Ramai orang dekat sini. Itulah, ramai. Jom kita kenal-kenal dulu tengok ni. Ni geng mana pula ni? Ni geng mana ni? Hai. Apa? Hai guys. Hai, kamu baik. Apa korang? Selamat kenalan. Saya pun tak kenal siapa korang. Saya. Aduh, jap. Saya pernah dengar dekat Spotify. Abang ni abang pemalas kan?
Oh, ya, yeah, ya, yeah, saya, ya, yeah, saya. Oh, itu buat lagu eh. Yang lagu pemalas tu. Oh, saya selalu dengar. Oh. Saya tak kenal dia. Lagu-lagu. Dia tiba-tiba dah terjumpa. Oh. Eh, tapi geng. Ah, sekarang baru je sembang dekat sini. Jom kita naik atas pula. Kita naik atas dulu. Let's go. Ambil bag aku. Okey, jom naik atas. Naik. Wah. Berpusing-pusing kepala dia. Ui. Kawannya bilik ni. Eh, rumah ni. Rumah ni. Mal, bayangkan mal. Ha? Yo, dapur buat RGB man. Ah, ni boleh disco ni. Joget-joget ni. Yo, ada green screen kan. Boleh tukar-tukar. Oi, joget-joget. Joget-joget. Ada lampu. Yo, lampu. Yo. Mantaplah. Sempat ada katil hari ya. Ada aloe vera. Eh, nak tanya ni. Pokok gaming ni ni je ke eh? Ke ada lagi yang tak sampai? Eh, macam ada ada rasa aje ada seorang lagi kot. Yang macam warna oren tu. Tak sampai. Kalau macam warna oren eh. Menoren eh. Tunggu je lah. Menoren. Kita tunggu lah. Kita tunggu lah. Sampai lah. Kita sampai kita semua. Dulu ya. Ha, baru kita berkenalan dia. Dah berapa net dah ni. Eh, aku rasa ni tempat aku ni. Aku main dulu lah. Aku main bubuk ni. Lepak dulu lah. Assalamualaikum. Eh, sorry lewat lah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ini orang hebat-hebat dalam ni. Ini ke yang dekat ni. Apa khabar? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Abang Orin. Baru sampai. Wah, saya agak malu sikit sebenarnya sebab tak kenal semua ni. Ini kali pertama ni. Tak kenal maka tak cinta. Yang saya pernah kenal. Abang Orin, saya pun tak kenal. Ha? Abang Orin, ada list nama? Ni? Kuyo! Abang Orin, kau ada list nama belum? Tak ada. Berang saja. Itu memang minta ke pantai kot. Jadi ini sajalah ahli-ahli content creator Roblox Malaysia. Ya. Kejap. Jangan main phone boleh tak? Tolong ah. Ini sebenarnya list ni tapi ahli yang bagi tahu tak dapat datang hari ni masalah dia. Tapi takpelah mungkin untuk next day ke apa kan. Buat masa sekarang rasa ni yang ni dah cukup dah ni. Boleh lah kot. Kita buat aktiviti pertama eh. Yang ni tak silap memang warna oranye ni Horangi kan nama kan betul lah. Ya. Orang ni. Yang merah ni. Gemon. Saya Gemon. Gemon. Okey. Orang ni rasa kita ni tak kenal lagi masing-masing. Apa kata kita buat sesi ice breaking? Kita kenalkan diri masing-masing supaya kita jadi lebih rapat dan juga akrab lah. Sebab kita akan duduk sekali ni. Boleh saja. Boleh juga. Sesi apa tadi? Ice pecah. Bagus. Eh bukan. Ice breaking. Ice breaking. Tinggal dah besar jadi, lah tu. Jadi, rumah ni ada studio. Betul, besar. Tapi kan, kita nak buat dekat mana ice breaking ni? Kita kenalah. Kita buat dekat luar. Ruang tamu. Rumah ni. Ruang tamu dulu. Dekat bawah. Tu nampak macam besar. Nak buat aktiviti lain ke macam mana? Takkanlah tak tahu. Sini pun boleh kot. Kita duduk sini. Keliling sini. Bukan. Toilet RGB. Jangan. Nak buat bulatan ke macam mana? Segitiga. Okay, kita semua duduk. Keliling. Siapa yang nak kena-kenakan diri kena panjat sini. Maksudnya keliling je sekarang. Macam stage lah. Duduk. Betul. Okay. Kita sudah duduk. Duduk. Orang-orang bawah sila duduk ya. Efek apa ya duduk? Duduk bawah lantai ya. Duduk. Alamak. Okay, memandangkan. Itu panting. Sakit pinggang. Sakit pinggang. Geng lelaki setuju tak kalau aku cakap lagi. Memandangkan geng perempuan sikit, dia orang kena kenakan gigi dulu. Boleh. Saya setujulah. Boleh, setuju eh. Semua setuju bersama saya eh. Setuju. Tapi kata apa lah. Kita dah buat undian dah ni. Fih, nampak lain tu. Sila. Kedua posing ni. Akak. Tak setuju. Aduh. Cepatlah. Yang paling nakal tu. Yang paling nakal eh. Siapa yang baring tu? Yang paling nakal baring tu.
Yang baring tu. Yang handsome tu. Yelah, saya Aura lah. Aura nak jantan Aura. Okey, kita start daripada kanan. Okey, okey. Baik. Tepuk tangan sikit tu. Boleh. Okey, baik. Aura. Masing-masing dah duduk tempat cantik, dah keliling. Izinkanlah saya yang berada di atas meja ni untuk memperkenalkan diri dulu. Boleh. Saya tak tahulah, ada tak siapa kat sini pernah tengok channel saya? Saya tengok tak? Saya macam pernah. Ramai yang pernah mengalami saya. Terima kasih. Pernah. Sejak fikir. Saya tengok. Oh, wah. Terima kasih. Saya. Baiklah, nama saya Horangi 99. Korang boleh panggil saya Hora atau Horangi. Tak kisah pun. Saya sebenarnya berasal daripada Bandar Lifetopia. Saya tinggalkan keluarga saya untuk buat konten bersama content creator Roblox Malaysia. Itulah sebesar sedikit tentang saya. Dan saya mempunyai account di YouTube, TikTok, Instagram. Itulah. Dan saya sangat berbesar hati lah bila dijemput. Ramai orang hebat-hebat. Saya yang saya rasa baju biru ni kita pernah jumpa beberapa tahun yang lepas. Ingat tak baju biru? Oh, ke dah lupakan iyalah. Saya dah. Saya baru ingat. Itulah jodoh kita berjumpa di sini sekali lagi. Betul. Itulah sebab sikit mengenai saya. Terima kasih. Mantap. Yeay. Okay, next. Next. Okay, baju biru dulu ya. Baju biru. Selamat. Baju biru. Alright. Go. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik. Tak dengar. Nama saya. Kau baik. Oh, tak dengar. Hello. Okay. Nama saya Malufi. Boleh panggil Mal. Saya ada beberapa channel dekat YouTube sebab saya YouTuber. Saya tak tahu lah korang kenal saya ke tak. Kenal ke? Baju biru kenal. Kenal. Oh, kenal eh? Saya jiran kamu. Ni siapa? Ni jiran saya depan ni. Pusing sikit kat kami. Nervous. Banyak sangat adik manis ni. Saya dari Brookhaven and saya dapat email lah untuk datang ke sini. Alang-alang saya, actually rumah saya, fans saya dah tahu rumah saya duduk mana. Jadi saya pun pergi je lah ke sini, rumah YouTuber. Nak merasa jugalah duduk dengan YouTuber pula kan, content creator semua. Begitulah cerita saya. Okay, terima kasih. Bravo. Seterusnya. Ima. Oh, okey, saya. Warna merah pula. Salah pentas lah. Okey, sekejap eh. Saya ni kalau nak perkenalkan diri, saya kena ada something sekejap eh. Bawa mic nampak ni. Game Oz ni high maintenance orangnya ni. Maju. Hai semua. Saya Game Oz. Okey, saya tinggal sebelum ni duduk dekat negara Lifetopia. So memang daripada dulu tu memang bila tengok kan ramai juga geng Roblox Malaysia ni, jadinya berkesempatan jugalah untuk berjumpa dengan korang semua kan. Jadi diharapkan untuk lepas-lepas ni pun banyaklah aktiviti yang kita boleh buat bersama. So apa pun, selamat berkenalan semua. Hello geng. Hai. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Salah. Okay, itu saja. Okay. Next. Next. Purple. Hai. Purple. Okay. Silakan. Okay, assalamualaikum. Pada mana tu? Salah. Assalamualaikum. Sini. Nama saya Akif Iskandar. Saya memang sedih sikit tapi tak apa, saya sentiasa ceria. Gitu. Okay, saya berasal daripada Bloxburg bersama Malufi. Kita orang jiran. Geng. Betul. So, saya pun dapat invite dalam email untuk datang ke sini.
Oh, rupanya ramai eh YouTuber. Bukan YouTuber lah, content creator, termasuk TikTok apa semua. Memang ramai eh. Sekarang ni dekat depan saya semua ada adik-adik manis kat sini, ada abang-abang manis kat sini. So saya haraplah Roblox Malaysia ni akan maju ke depan, ke depan. Alright, itu saja. Okay, next. Oh my god. Let's go guys. Orang merajuk ke pusing belakang? Dah dia pandang aloe vera ni buat apa? Ini rekod. Oh. Okay next. Cepat. Make it short. Next. Black. Come on lah guys. Yang kuning tu. Kali dua lah. Boleh naik dua kalau boleh berteman kalau malu. Okay. Hijau tu. Sekali jalan. Lighting. Oh, lighting. Okay. Hey guys. Hello guys. Kau dulu. Kau dulu. Okay guys. Hello semua. Nama saya Tasdat atau korang boleh panggil aku Tas. Saya duduk di Blossburg. Dulu saya duduk di Blossburg. Tapi baru-baru ni saya pindah Blue Heaven. Macam sama je. Yang sebelah. Pindah sebelah. Saya yang sebelah tu pemalu ke orangnya? Diam dia berjadi. Saya sebenarnya dah lama di Blossburg. Saya selama ni dah lama di Blue Heaven ni. Lepas tu member saya tiba-tiba datang pula. Spoiling lah tapi. Lepas tu saya dapat mail dari inbox jemputan ke ke sini. Jadi itulah jemputan saya. Let's go. Terima kasih. Okay. Pasti kita orang pergi jam, sama-sama. Akim nak request satu benda untuk Firdausi. Memandangkan ada gitar kat belakang tu, malam-malam Firdausi kena nyanyi lah untuk kita semua. Aktiviti malam muda. Boleh. Tak jadi ni. Sama. You know it's daddy. Okay lah, betul lah. Jadi dari kita orang juga siap. Terima kasih semua. Okay. Alright, siapa lagi? Next. Baju hitam. Baju hitam mana? Hitam. Baju hitam dan baju putih. Pergi sekarang. Baju hitam. Baik. Baju hitam putih, hitam putih. Hitam putih. Ah, saya. Saya ke awak. Okay, go saya. Hitam putih. Ah, hitam putih. Hitam mana pun hitam putih. Eh, macam ni je. Okay, hitam tu. Okay, hai semua. Nama saya Adam. Dikenalnya sebagai AM8. Tapi ada satu orang panggil saya Pablo. Kena ada ketum eh. Tapi, saya dapat email. Macam tu, macam biasalah. Saya kena terpaksa tinggal roommate saya Zohan ni. By the way, Zohan ni kena salam. Apa kat korang? Waalaikumsalam. Lepas tu saya juga ada buat lagu. Lagu untuk apa ni? Lagu. Kau tahu kan? Lagu tu. Tak tahu. Apa tu? Tak tahu. Kena nyanyi dulu. Baru tahu. Cuba nyanyi. Kenapa kau tinggal? Okey. Lagu tu baru je baru keluar di Spotify. Mungkin lagu. Okey, kita pergi ke next. Okey, biar. Okey. Tak habis cakap lagi. Okey. Lagu baru ada akan datang. Aku lapar. Makan dulu jom. Oi, sakit perut. Oi, sabar. Selamat aku buat dulu. Tak apalah. Oh, maju lah. Okay, salam kalian semua. Yang rakan-rakan. Okay, Biot, tolong. Tolong? Salam Biot. Siapa? Oh, saya. Biot. So. Pas kamera dulu. Okay. Nah, ambil. Pas dulu. Okay. Mantap. Okay. Lighting please. Eh, bukan kamera tu. Bukan. Kamera kau hilang lah. Takpelah. Halal lah. Boleh lah ni. Okay. So, saya nama saya sebenarnya Michael. Tapi orang selalu panggil saya Biot. Saya dulu duduk kat ni lah, Blossburg. Tapi tahun lepas, ayah saya ditukarkan tempat kerja di Brookhaven. So, saya pindahlah ke sini.
Lepas tu tiba-tiba dapat surat pula kat mailbox. So dia suruh saya datang ke sini, saya datang. Okey, itu je, terima kasih. Sungguh menginspirasi. Oh, tapi okey, sangat laju tu. Ini short. Pendek dan padat. Ha. Tak macam macam tadi panjang kan. Okey, so perkara pasal dia jangan bawa ke sini eh. Okay, okay, yang ni waktu ni dia nanti kan. Geng perempuan, geng perempuan, geng gadis, gadis. Tiga-tiga ke depan. Terus. Alright, akan tiga-tiga. Alright, go go. Oi, duduk lah. Oi, rakam terus. Tiga-tiga. Oi, cameraman sekali. Next stage, next stage. Ah, naik, 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 naik. Naik, 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 naik. Eh, nak kena mentarik kapet dulu ke? Okay, tak. Kita sekarang live. Okay, okay. Kita sekarang jangan bagi nervous. Okay, okay. Oh, yeah. Okay. Boleh, boleh. Zeti dulu ke? Zeti dulu lah. Okay. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Angel Zeti. Nama panggilan saya pula Angel ataupun Zeti. Saya pula berasal daripada Laptopia. Saya dan akak Iva dapat surat untuk datang ke sini walaupun banyak perjuangan datang ke sini sehingga kan kena rompak masa perjalanan. Uyuh. Tapi alhamdulillah lah berjaya juga sampai ke sini. By the way, saya TikTokers. Jangan lupa follow TikTok Angel Zeti, YouTube pun channel Angel Zeti. Saya masih baru di sini. Mohon tunjuk aja semua yang hebat-hebat di sini. Selamat berkenalan. Okey, dia dari Popolis belum ni. Okay, yang dekat tengah tu nama siapa? Hai, saya Kak Eva. Akak. Ya, korang boleh panggil Kak Eva lah sebab rasanya dekat sini akak yang paling tua kot. Kat sini tak ada istilah tua. Number tak penting. Apa akak hanyalah angka. Gitu. Angka hanyalah umur. Dengan Zeti, kita orang ni satu tempat daripada Laptopia. So, roommate ke? Roommate ke? Dengan Angel Zeti? Ya, roommate. So macam Zeti cakap tadi lah, kita orang on the way ke sini, kita orang sebenarnya kena rompak tau. So alhamdulillah lah, kita orang berjaya lah sampai kat sini. So Akak Iba ni tak adalah terkenal lagi kan. So Akak Iba ada TikTok dengan YouTube juga. So korang boleh lah follow TikTok akak. Nama akak TikTok akak Hakak underscore Iva. Sama juga dengan YouTube Hakak underscore Iva. Oh, alright. Alright. Laila pula. Laila. The moment of silence. Kalau Kak Laila problem kan, Kak Iva boleh tolong kenalkan tak apa. Cakap Laila boleh cakap ke? Laila. Laila. Welcome to Mobile Legend. Itu. Okay. Okay. Hi, assalamualaikum semua. So, nama saya Kak Laila. Hello. Kak Laila berasal dari negara sebelah iaitu Bloxburg. So, Laila dapat email, satu email untuk invitation untuk join content creator Malaysia lah. Salam perkenalan Kak Laila. Salam kenalan. Kak Laila ni yang buat binaan yang bagus-bagus kan? Ui, saya ada follow lah. Macam dia pernah nampak kan Kak Laila. Binaan dia sebenarnya. Geng-geng kita ni Bloxburg ni. Jiran-jiran kita kat ni. Jiran-jiran kita ni. Kampung sebelah, kampung sebelah. Kampung sebelah ya. Nanti saya invite ya. Tu. Korang tak tahu kan ke? Laila baru je dalam YouTube dengan TikTok. So minta tunjuk ajar ya kat semua. Boleh, boleh. Baik, boleh, boleh, boleh. Baik Kak Laila. Okay, korang ni sekarang ni confused tau. Kalau kita semua dijemput, siapa sebenarnya yang jemput kita ke sini? Saya lah sebenarnya. Korang rasa tadi tanya ke? Rumah ni tadi kosong ke? Bila korang siapa yang dah sampai dulu? Rumah ni memang kosong terbuka macam ni je ke? Ini misteri. Memang kosong orang. Ni yang bawa kita orang ni. Dia ni yang bawa. Dia bos tadi ni. Ni. Tapi tak salah saya kenal dia dekat e-bus je. Kat aplikasi e-bus. Tapi kita masuk sekali. Okay, kita akan tahu ownernya siapa nanti.
Mungkin nanti lah kot. So sekarang ni kita bawa diri dulu kot. Nah, kita bawa diri dulu lah masing-masing. Betul. Kita kemas-kemas barang dulu. Letak beg dekat tempat kita. Packing lagi ni. Beg kita tak apa ni. Tapi okey. Sebelum nak letak beg tu, Hora-hora Hora ada cadangan tak lepas ni? Okey, kita dah settle dah ice breaking. Masing-masing pun dah kenalkan diri diorang. Ya, betul. So apa lagi next? Malam ni nak buat apa malam ni? Kita makan-makan ni, lepas diorang kemas-kemas pilih bilik, orangnya ada idea. Kita BBQ dekat bawah. Macam saya kata, Firdaus kena janji ya malam ni. Ada ayam, ikan, semua ada. So untuk perempuan, kita bilik asing ya, bilik yang berbeza. Lelaki kita mengalah. Ini dia biliknya. Kita di bilik lain. Okay. Jomlah. Boleh lah kawan-kawan dulu balik dulu nanti malam teruja-teruja balik eh. Jom. Boleh. Sesuaikan diri dulu. Peking-peking. Ni bilik aku. Aku sudah tak sihat. Tolong peking untuk aku sekali man. Ui macam tu pula. Boleh. Peking-peking. Saya nak tidur atas siling lah. Hidus, kita ada rumah ni. Okay, dah habis packing. Tak lagi, lagi cun. Fir. Okay, bilik kita. Tanya duit. Kamu, ni bilik saya dah. Ini je ada kata. Kamu memang bawa duit je. Kita ingat jauh rumah korang. Rumah ni. Jelaskan lah. Rumah ni memang tak ada bilik eh. Kip. Rompak dia kip. Mana? Dia katil. Rompak dia ni. Ni kata kita. Wow. Saya tidur dalam tu. Kau tidur dalam ni. Aku tidur dalam ni okey. Ha, nanti kita bis. Boleh. Komputer ni semua enak. Ni. Kau jangan tidur ni. Bilik tak ada. Semuanya ada beberapa orang memang kena tidur kat kemah. Kemah mana? Tapi tekniknya kita akan baring dekat ni lah kan ada bed tidur ni. Hai. Awal dia buat kemah kat sini. Oi, dah letak dah. Awal. Jomlah kita masa orang tengah buat airport tadi. So kita terus sambung scene BBQ daripada atas lah. Orang yang rasa kita kumpul pagi ni. Dah boleh bro. InsyaAllah nak BBQ ni. Dah malam dah. Kita pergi mandi. So ni lah kat sini lah. Beratur-beratur kat sini. Perempuan satu baris. Wow. Lelaki satu baris. Ha gitu. Orang lah. Orang depan sekali. Okay. Beratur. Ibar depan lah. Kita guys. Gegel depan. Guys, saya ni kita akan kita nyanyi tak guys. Perempuan kat sini, lelaki kat sini. Lelaki buat dua baris. Bukalah beb. Buat dua baris belakang. Terima kasih lah atas siapa nak duduk belakang. Terima kasih lah. Boleh. Jadi tiga baris. Orang ni pun nak orang ni elit eh. King. Okay, angkat tangan. Turun. Angkat tangan. Okay, boleh? Kita mula eh? Angkat tangan. Okay, boleh. Angkat tangan. 3, 2, 1, action. Okay semua. Macam mana? Dah kemas ke semua? Oh, ya, betul. Dah kemas. Dah kemas. Disebabkan Horangi punya idea untuk BBQ. Jadi Horangi dah sediakan dah bahan-bahan kat bawah. Jadi kita berborak lah sambil-sambil kita BBQ. Kita kenal bonding each other time kan. Bonding sama-sama. Jadi barisan Fidausi boleh jalan dulu ke bawah. Diikuti Adam dan perempuan paling terakhir. Okay? Silakan. Fidausi. Okay. Let's go. Yo, let's go. Okay, let's go. Wait, what? Yeah, perempuan tekan untuk barisan tiba-tiba. Wow, hebat game. Wah, ini nih guys campfire-nya. Ya, orang-orang kan set up kemah ni orang. Yalah, orang kita set up masa orang tengah kemas-kemas tadi. Ambil gambar sikit. Oi, terbakar phone kau weh. Mal. Bakar. Ambil gambar kontak saya tau. Tag saya eh. Oh, boleh. Betul. Duduk sini, duduk belakang. Jap. Ada orang baru sampai. Sama. Ada orang baru sampai. Panas. Yo. Smart ni kereta ni. Ini drifter bandar weh. Ini orang defer ni. Drifter bandar ni. Salah rumah ke? Rumah Cik Kia kat sebelah sana ya? Bukan rumah sini. Saya dapat email kata jumpa pukul 9 ni kat sini. Tapi dah lewat ni. Polis tadi. Dah lewat. Tolong, tak polis. Itulah, dia ni Rocktech. Saya menyorok dulu tadi. Aduh. Aku boleh tahu nama siapa nama? Nama saya Rendang. 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 Tak silap malam ni kita nak BBQ rendang kan?
Inilah bahan yang saya order tu. Oh, inilah orang yang order tu. Patutlah ada bawa, ada bawa lauk tak? Kalau tak bawa lauk, kamu jangan bawa lauk. Bolehlah bagi bagi separuh telur. Bagi laluan, bagi laluan, bagi laluan, bagi laluan. Rendang egg. Silalah, jom jom. Kita BBQ sama-sama. Kita panggil lelo tu. Baikkan diri. Kita panggil lelo ni. Pakai ni lelo lah kereta tu. Betul ke dia ni? Dia ke salah rumah eh? Dia salah rumah eh? Asap, 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 asap. Eh, letak. Pakailah bakar. Panggang, panggang, panggang. Jangan panggang, panggang. Jangan panggang dengan pinggan sekali. Tak apa, boleh ni. Boleh, boleh. Au, 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 bakar, 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 bakar. Eh, jangan bakar di sini. Oi, oi, oi. Tak apa, tak apa. Biar dia bakar, biar dia bakar, biar dia bakar. Tak apalah. Let him cook, let him cook. Mati dah, mati dah. Allah. Nakal ni dia ni. Nakal dia ni. Nampak dah. Untuk RP kedua ni, siapa yang tak ada ni. Takdelah. Apa okey, Hora ada sepatah dua kata ke nak cakap Hora? Sambil nak tunggu makanan masak. Yalah, mungkin tu untuk for the next plan. Macam mana? Memandangkan kita dijemput di sini dan tak tahu okay, siapa. Okey, minta sepatah dua kata je. Kita kita cubalah buat konten bersama-sama macam-macam yang seronok untuk penonton kita, hiburkan penonton kita bersama-sama dan orang yang harap kita dapatlah jadi sebagai satu keluarga nanti. Itu sajalah. Yeah. Semangat, seronok dapat duduk dengan content creator Roblox Malaysia. Betul. Ada mungkin baju biru Mal Luffy kan? Mal tu, Mal Luffy. Yes, saya Mal. Bolehlah bagi ucapan sedikit. Nampak macam YB-YB ya, Mal Luffy ni. Datuk Mal leh. Kamu YB botak. Silakan, silakan Mal. YB botak. Okey, saya harap begitu juga seperti yang Hora cakap tadi. Kita dapat buat banyak konten pada masa yang sama kita boleh naik bersama dan terus maju YouTuber Robot Malaysia, content creator Robot Malaysia, TikToker Robot Malaysia, semua. Okay, yeah. Itu saja. Yeah. Let's go. Yeah. Tak payah. Kena marshmallow aku. Kita akhirlah dengan ucapan Game On sebab YouTube dia hebat tau sebenarnya. Game On ni orangnya baru sempat tengok tadi. Hebat ni orangnya. Game On. Silalah berikan patah kata. Ya Allah. Silalah berikan patah kata sendiri tu. Biasalah. Okey dah lah, jom jom naik lah, naik lah, naik lah. Jom naik lah. Saya nak sepatah dua kata serius lah. Saya pun tak ada sepatah dua kata ni. Tak tahu nak cakap apa. Apa yang orang lagi dah cakap, apa yang Mal dah cakap, diorang dah tolong cakap kan. Jadi Mal pun harap lepas ni mungkin kita boleh buat. Sebab sekarang kan korang perasan tak? Alalang kita simpan-simpan, korang perasan tak? Audience kita suka RP kan? Suka RP. Betul kan? Korang setuju lah benda tu. Betul. So susah tau kalau nak buat RP TK seorang-seorang ni. So kalau ada content creator berkumpul dekat sini lah, mungkin nak bagi idea, flow cerita apa semua tu lagi senang lah. Animan tu nak buat RP dengan korang pun mungkin lagi senang kot. Sebab korang malah profesional kot. Tapi itulah dia. Itulah saja daripada Iman. Okay. Alright. Jadi surat rasmi kan. Makan. Jadi makan. Oi, buka pijak makanan. Makan. Gila, orang jemput dia semua. Ya, sini ada air. Jangan madu dengan segar. Amek. Saya punya. Kamu punya? Tak adalah, saya punya. Bye bye. Hei, hei. 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 Hei, jangan tambah. Jemput. Oi, nak makan berdiri. Makan banyak-banyak. Eh, Hakim kenapa tak bagus? Macam nak makan ni? Diet. Makan, Hakim. Ibu saja ada jenis. Makan. Jangan tak makan. Eh, siapa masak ni sedap lah. Sedap. Terima kasih. Susah aje. Sedap kan? Kau masak ke? Tak sedap. Okeylah. Dah kejar ni. Nak tidur. Makan dulu lah. Bye semua. Awal tidur. Awal ni. Baik kita nyanyi lagu sikit. Dah. Okey. Okey dah. Tidur. Tidur dulu, geng. Okey, jom tidur. Papa jangan roro. Jom tidur.
Korang pasang je kat bawah. Eh, mana sebelum, di atas? Sorry, hari ni tak di atas. Eh, apa? Kata campfire. Sebelum kita tidur, kita kemas dulu kebersihan. Penonton tengok ni. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Kemas kemas. Makanan kau punya bawah. Siapa punya makanan ni? Sorry. Kejap, saya kutip. Buang-buang sisa sampah tu dalam tong sampah yang disediakan. Kita kena semua. Eh, owner rumah tak buang tong sampah ni, macam nak buang ni. Ui, terapung. Ni, suruh buah pokok ni. Ni mana sini? Terapung. Bau nanti. Tak kepada lah. Jom ni, guys. Ada kolam lah, guys. Ada kolam mana? Kolam. Allah, Allah. Kolam. Innalillah, Wainal Majid'un. Botol aku. Tak ada apa-apa. Biarlah kat situ. Tak apa, tak kisah apa. Tak boleh buat apa dah tu. Biarlah. 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 Bukan motor yang terlanggar ke pagi tadi? Motor Adam tu? Biarlah, Motor Adam. Apa dah? Motor murah je tu. Adam je. Ora. Untuk game perempuan tidak dekat kemah pink ni eh? Ya, betul. Okey, saya perempuan. Salah. Orang awal. Eh, kejap. Alamak. Tidur tak ada. Korang tidur dulu lah. Bye. Good night semua. Bye-bye. Bawa. Asli aku baring dengan kau lah. Eh, kita tidur mana? Nice semua. Oi, sini. Oi, selek. Okay. Eh, ni kenapa ni? Ketuk-ketuk pintu ni. Orang tengah tidur ni. Wow. Apa ni? Tak ada. Ui, hai. Tidur. Ora, nak tidur sebelah ke Ora? Boleh ke? Boleh. Hilang. Nak juga. Buat apa boleh tidur. Eh, boleh. Ini purpose saya punya ni. Jom, cepatlah tidur. Oi. Korang tidur atas perut saya. Jap. Saya pun pening ni. Macam mana nak buat ni? Bolehlah saya tidur sini. Boleh je. Tak apalah. Tidur kan. Akif tidur je ruang kosong ni. Tidur je. Belakang sikit tu ke? Siapa nak cerita? Siapa nak cerita bedtime story? Saya cari sendiri. Eh, Iman tidur luar kemah eh. Tak kena nyamuk ke? Tak apa. Nak bagi selesa. Sejuk orang. Sini masuk. Tumpas ni. Tumpas ni mod. Iman, oh sumbat je. Boleh. Tidur je, tunggu apa lagi. Selamat malam. Aku tak rasa geli-geli ni. Jangan gelestik. Eh, apa hal ni gelap ni? Gelap ya. Bising-bising. Abang nak tidur. Gelap. Kenapa kecoh-kecoh ni? Apa yang kecoh ni? Apa ni? Apa ni? Orang nak tidur lah. Kenapa ni? Apa ni? Kenapa lain tak ada? Internet tak ada. Internet tak ada.